إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أحمدي لله أسلمي الله وإياكم جميعا وشكر على الله سبحانه وتعالى pada malam yang mulia ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk meningkatkan kualitas iman dan kualitas amal kita dengan ilmu, dengan menghadiri majelis ilmu. Sehingga ayatullah azami Allah wa iyyakum jami'an, harapannya majlis ilmu ini dapat memberikan pengaruh yang baik dalam keseharian kita, dalam beribadah dan bermuamalah. Melanjutkan pembahasan kita dari kitab Sahih Fiqh Sunnah wa Adillatuhu yang ditulis oleh Syekh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang perselisihan di antara para ulama, permasalahan khamar, apakah dia najis ataukah tidak. Begitu juga air mani, apakah dia najis atau tidak. Pada malam yang mulia ini kita akan membahas tentang darah. Apakah darah dengan berbagai macam jenisnya, kita katakan misalnya darah haid, apa hukumnya, apakah dia najis atau suci? Darah manusia, apakah najis atau suci? Dan juga darah hewan, baik hewan yang haram dikonsumsi dagingnya ataupun hewan yang haram. Kita akan bahas insya Allah pada malam yang mulia ini. Dikatakan oleh Syekh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim: hal bertabaru dam minan najasat, apakah darah dianggap termasuk dari najis? Ad-damu ala aqsam, darah ada berbagai macam. Darah yang pertama, damu haid, darah haid dan juga darah nifas. Huwa najisun bintifaqil ulama, darah haid dan darah nifas adalah najis
sesuai dengan kesepakatan para ulama yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Kita sudah membahas kemarin tentang kurang lebih 11 macam najis, dan termasuk di antaranya adalah darah haid dan darah nifas. Telah disepakati kenajisannya oleh para ulama, dan darinya pun sudah kita sebutkan. Yang kedua, damul insan, darah manusia. Bagaimana status darah manusia? Disebutkan oleh beliau, huwa mukhtalafun fihi, darah manusia ada perselisihan di antara para ulama tentang kenajisannya. Fal mashhur inna ashab al madhahib al fiqhiyah anna dam najis. Namun pendapat yang masyhur, pendapat yang populer menurut ulama-ulama mazhab, bisa dikatakan jumhurul ulama, pendapat yang masyhur dari mereka bahwa darah adalah najis. Pendapat yang masyhur bahwa darah adalah najis. Wa laisa indahum hujjah, tapi sayangnya mereka tidak punya dalil. Yang populer, darah itu najis. Sampai saya yakin sekali dari kalangan bapak-bapak pun meyakini hal seperti itu. Kalau ada orang wudu lalu dia terluka sampai mengeluarkan darah, entah tubuhnya terkena darah atau pakaiannya terkena darah manusia, maka dia akan mengulang wudu. Karena apa? Pendapat ini masyhur, tapi sayangnya apa? Laisa indahum hujjah. Mata-mata tersebut tidak ada hujjahnya, tidak memiliki argumentasi yang kuat. Illa annahu muharram min nasil Qur'an fi qawlihi ta'ala qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yad'am illa an yakuna maytatan aw daman masfuha aw lahma khinzir fa innahu rijsun mimma, tidak ada dalil. Akan tetapi darah menurut nas Al-Qur'an, konteks yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, darah itu haram dikonsumsi. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang kemarin tentang kalimat rijsun di dalam surat Al-An'am ayat 145. Katakan wahai Muhammad, aku tidak dapatkan pada waktu yang diwahyukan kepadaku diharamkan bagi seseorang untuk dimakannya kecuali jika sesuatu itu adalah bangkai darah yang dialirkan atau daging babi, karena itu adalah najis atau kotor. Nah, sayangnya kalimat pengharaman ini dipahami oleh jumhur ulama fastalzamu min at-tahrim najasah, dia adalah haram berarti najis. Pengharaman yang ada di dalam Al-Qur'an tadi surat Al-An'am ayat 145 dipahami oleh jumhur ulama berarti adalah najis. Padahal tidak semua yang haram itu najis. Tidak semua yang haram itu najis. Contoh bagel. Haram apa halal dikonsumsi? Halal apa haram dikonsumsi? Haram.
Tapi apakah dia najis? Kita jawab tidak. Tidak semua yang diharamkan untuk dikonsumsi dia adalah najis. Nah, dan ini yang mereka perlakukan salah sama dalam masalah khamar. Mereka menganggap khamar itu adalah haram, berarti najis. Dan itu pun juga pendapat jumhur ulama yang mengatakan khamar itu najis. Sama seperti pendapat yang mengatakan bahwa darah itu najis adalah pendapatnya jumhur ulama, tapi tanpa hujjah. Tapi tanpa argumen yang kuat. Lakin nakala ghairu wahidin min ahli al-ilmi al-ijma'a ala najasatihi wa sayati al-kalam fi dhalik. Akan tetapi ada beberapa ulama yang menukil tentang ijma bahwa darah itu najis. Dari dalilnya adalah dalil ijma, kesepakatan hampir banyak ulama atau bahkan hampir seluruh ulama mengatakan darah itu najis. Sehingga ada yang menukil bahwa sudah terjadi ijma, kesepakatan yang tidak lagi bisa digugat atau aklamasi bahasanya. Tidak ada yang menggugat, entah itu aklamasi secara aklamasi ijma sukuti karena semuanya diam, tidak ada yang menolak, tidak ada semuanya yang membantah karena takut misalnya, atau apalah, intinya secara aklamasi dinyatakan najis. Akan tetapi jama'atun minal mutaakhirin, ulama-ulama belakangan seperti Imam Syaukani, Siddiq Hasan Khan, Imam Al-Albani, Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala berpendapat bahwa darah adalah suci. Kenapa? Karena aklamasi yang terjadi di zaman dulu tidaklah benar, atau ijma yang terjadi yang dinukil adalah tidak benar. Kenapa tidak benar? Ini dia bantahannya. Annal asya annal asla fil asya'i at-tahar. Hukum segala sesuatu pada asalnya adalah suci. Hukum segala sesuatu pada asalnya adalah suci. Hatta yaquma dalilu 'ala najasah. Sampai datang dalil yang jelas-jelas, dalil yang menjelaskan kenajisannya. Karena tadi sudah kita katakan tidak semua yang haram adalah najis. Tapi setiap yang najis adalah haram dikonsumsi. Setiap najis haram dikonsumsi. Tapi tidak semua yang haram dikonsumsi adalah najis. Nah, ini penting, kaidah yang seperti ini dinami penting. Bahkan apa? Tegaskan di sini. Wa la na'lamu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara bi ghusli dami ghairi dami al-hayd. Dan kami tidak tahu ada satu dalil pun yang menjelaskan bahwa Nabi memerintahkan untuk mencuci darah selain darah haid. Padahal di zaman dulu para sahabat berdarah, para sahabat berzina dan mengeluarkan darah. Bahkan orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang mati syahid itu tidak dimandikan. Orang-orang yang perang dan mati dalam peperangan, dalam jihad di jalan Allah, itu tidak dimandikan, dikubur dengan darah yang mengalir pada tubuh mereka. Bahkan apa? Bahkan pakaian mereka pun adalah kain kafan.
disingkat dari tubuh mereka. Padahal kita sama-sama tahu, kita kalau tidak mati syahid, mati karena kecelakaan, kita harus dibersihkan, dimatikan. Sampai pun kita mati termutilasi, harus dilahirkan dari tabrak kereta, mencelak, tabrak tronton. Udah pecah-pecah, sudah gak jelas. Harus tetap dimatikan. Bukan karena darahnya, tapi karena itu syariatnya. Begitu juga orang yang mati syahid, ini tidak dimatikan, karena memang darah bukan najis. Dan Nabi tidak pernah memerintahkan untuk mencuci darah selain darah haid. Berarti yang najis adalah darah haid, darah manusia umumnya tidak najis. Ini alasan pertama. Kata mereka, maka fatima yusibul insan amin juruhin manahliha. Padahal di zaman beliau, banyak sekali para sahabat yang terkena luka. Falaukan dan menajisan labayyanahu alaihi salatu wassalam di du'an hajati ila dharik. Kalau saja darah itu benar-benar najis, pasti sudah akan dijelaskan oleh Nabi karena sangat dibutuhkan. Apalagi di zaman Nabi adalah zaman peperangan. Tapi Nabi tidak ada satu dalil pun dari beliau yang menjelaskan tentang hal ini. Dan apa yang ada dari Al-Quran tentang pengharamannya, dan tidak semua yang diharamkan adalah najis. Yang kedua, annal muslimina masalu yusalluna fi jirahatihim wa qad yasilu minhum ad-damu al-kathir allati laysa mahallan lil-'afwi. Alasan yang kedua, bahkan kaum muslimin di zaman dahulu sampai sekarang mereka masih dibenarkan untuk melaksanakan salat dalam balutan luka mereka. Sedangkan masih mengalir dari luka-luka mereka itu darah yang begitu banyak, yang tidak dapat ditolerir. Kalau darah sedikit, masuk pada najis yang ditolerir, seperti najisnya si cicak. Dicentil saja sudah sah kalau kita. Tapi kalau 100 cicak sepakat untuk buang hajat di tubuh kita, ya kita harus ganti, karena itu adalah najis mutawatir yang harus kita bersihkan. Tapi kalau satu cicak, ini selesai perkara. Kenapa? Yang ditolerir. Nah ini aliran darah yang begitu banyak ketika kita sholat, apakah membatalkan sholat? Kalau kita katakan najis, ya jelas membatalkan sholat. Tapi ternyata kaum muslim pun dari zaman Nabi sampai pun zaman sekarang, mereka sholat dengan luka-luka mereka. Karena jihad terjadi di zaman sekarang pula, mereka sholat dengan luka-luka mereka yang mengalirkan darah. Dan darah itu banyak dan tidak dapat ditolerir. Wa lam yarid anhu sallallahu alaihi wasallam al-amru bi ghasbihi. Dan tidak ada satu pun riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan untuk mencuci darah tersebut. Wa lam yarid annahum kanu yata'arrazuna an ta'arruzan syadida. Bahkan tidak ada riwayat yang menjelaskan bahwa dulu para sahabat yang berada di medan tempur, para tabi'in yang berada di medan tempur, dan para tabi'in yang berada di medan tempur yang mengalirkan darah di dalam sholat, tidak ada satupun riwayat yang menjelaskan bahwa mereka berjaga-jaga dari darah. Contoh, Imam Al-Hasan Al-Basri berkata, sanadnya sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga oleh Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab Fathul Bari.
الإمام الحسن البصري ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. Kaum muslimun dari zaman kami dulu, Imam Al-Hasan Al-Basri adalah ibar tabi'in, tabi'in yang paling tua. Mereka, beliau sempat bertemu dengan para sahabat. Para tabi'in adalah generasi kedua, orang-orang yang berjumpa dengan para sahabat, dan mereka adalah orang-orang yang muslim dan meninggal dalam keadaan muslim. Itulah tabi'in. Nah, Imam Al-Hasan Al-Basri bercerita tentang para sahabat. Para sahabat dulu mereka tetap melaksanakan salat dalam luka-luka mereka. Dalil yang lain, hadisnya sahih, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Hadis sahabat dari kalangan kaum Ansar, alladhi qama yusalli fil lail, dia salat malam, farahul musyrik bisahi, dan dia pun terkena anak panah yang dilemparkan oleh orang musyrik. Fawadahu fanaza'ahu hatta ma'ahu bi thalathati ashhur, sampai dilempar dengan tiga anak panah, terkena tiga anak panah. Semua kalah saja, dia pun tetap melanjutkan sholatnya, ruku dan sujud. Wa mawfi salati wa huwa yamuju darah, dan dia tetap dalam sholatnya sedangkan darah terus mengalir deras. Terus isma yang mana yang dianggap sebagai isma? Lalu ijma yang mana, aklamasi yang seperti apa yang dianggap sebagai ijma? Katanya najis, buktinya masih ada di antara para sahabat yang sholat dengan berjujuran darah dan sanadnya sahih. Aibadillah azami Allah wa iyyakum jami'an. Kata Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani, wa huwa fi hukmil marfu' li'annahu yustab'adu 'adatan alla yattali' an-nabiyyu 'ala dhalik. Dan apa yang terjadi dari kalangan para sahabat, hadisnya termasuk hukumnya hukum marfu' yang sampai kepada Rasulullah. Kenapa? Karena mustahil Nabi tidak tahu tentang kondisi yang seperti itu. Karena mustahil Nabi tidak tahu tentang kondisi yang seperti itu. Falaukan adam al-kazir nadilat labayyanahun Nabi SAW. Kalau saja benar darah itu benar-benar najis, maka pastilah darah itu akan membatalkan sholat yang dia tadi laksanakan. Dan pasti akan dijelaskan oleh Nabi. Tapi nyatanya apa? Nyatanya Nabi tidak menjelaskan tentang kenajisannya. Dalil yang lain, masih banyak dalilnya. Hadis tentang kisah terbunuhnya Umar bin Khattab. Ada yang tahu dari bapak-bapak siapa yang meninggal Umar bin Khattab ketika beliau salat subuh? Abu Lu'lu'ah al-Majusi, yang sekarang kuburannya disembah. Yang sekarang kuburannya disembah oleh si B, si C dan si D. Disembah, dijadikan tempat ibadah yang begitu besar. Di sudut dikatakan Maqbaratu Abi Suja' Abu Lu'lu'ah al-Majusi, dijuluki dengan Abu Suja' pangeran pemberani. Sama orang-orang yang membenci Islam dan kaum muslimin, yang menghancurkan Suriah, rezim yang menghancurkan Suriah sekarang ini, yang menghancurkan Yaman sebelum diperangi oleh kerajaan Saudi Arabia.
Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridainya, ketika ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi rahimahullah alaihi, shalla Umar wa ju'uhu yuz'ibu dana. Umar tetap melanjutkan salatnya sedang mukanya memunculkan darah karena ada beberapa tikaman di dalam perutnya. Tiga proses Umar. Allahu Akbar, dia menyelinap, dan dia adalah Abu Lu'lu' al-Majusi yang apa namanya, orang Majusi yang pura-pura masuk Islam. Dan dia sangat dendam sekali kepada Umar bin Khattab karena Umar berhasil menghancurkan kerajaan Persia yang sekarang menjadi negaranya Irak sekarang ini. Dan mereka yang sekarang sedang menghancurkan Islam dan kaum muslimin dengan revolusi palsunya. Nah, apa yang terjadi? Umar tetap melaksanakan salat Allah Ta'ala dan perutnya masih memunculkan darah. Dan Umar tidak membatalkan salat sampai benar-benar Umar terkamal. Kalau saja darah itu benar-benar najis seperti yang diijmakkan, Umar sudah berhenti sholat. Karena seperti orang yang mengeluarkan najisnya pipis atau nenek, tapi darahnya tidak. Bahkan Umar khalifah Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu diijmak yang mana yang diklaimkan oleh jumhur ulama itu. Dalil yang lain, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha tentang kisah kematian Sa'ad bin Mu'adz. Kata Aisyah, lama usiba Sa'ad bin Mu'adz yaum al-Khandaq, ramahu rajulun fil aqwam. Ketika Sa'ad bin Mu'adz pada perang Khandaq, karena ketika itu perang Khandaq terjadi apa? Perang Ahzab. Perang Khandaq dinamakan dengan perang Ahzab. Nama lainnya adalah perang Ahzab. Kenapa dinamakan Khandaq? Karena kota Madinah ketika itu dikelilingi parit oleh Rasulullah SAW dengan salat Salman al-Farisi. Dibikin parit yang cukup dalam dan sangat lebar. Cukup dalam dan sangat lebar. Dan dibuat hanya dalam beberapa waktu yang singkat. Agar apa? Agar kaum musyrikin yang bersekutu dengan orang-orang musyrik dan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, agar tidak dapat masuk ke dalam kota Madinah. Maka dibuatlah parit, maka dibilang perang Khandaq, Khandaq artinya parit. Dinamakan Ahzab karena orang musyrik Quraisy mereka bersekongkol dengan orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi untuk memerangi kaum muslimin, bersekutu mereka, maka dibilang Ahzab. Nah, ketika itu para sahabat berbenteng dengan parit, tapi ternyata kaum musyrikin tetap berhasil melukai beberapa kalangan para sahabat, termasuk diantaranya adalah Sa'ad bin Mu'adz. Dan kepalanya pun mengalami gegeran, robek pada bagian kepala. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat kemah bagi Sa'ad di dalam masjid agar mudah untuk dijenguk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
dia sudah kering, agar tidak untuk dijemur oleh beliau. Namun suatu malam ternyata luka dari Sa'd bin Mu'adz membengkak dan pecah, mengeluarkan darah. Sampai-sampai darah itu keluar dari kepalanya dan dibuat di dalam masjid dan mengalir ke dalam masjid. Maka para sahabat yang ada ketika itu pun bertanya kepada para penghuni kemah tadi, termasuk adalah keluarganya Sa'd bin Mu'adz. Wahai para penghuni kemah, ada apa? Itu kami melihat ada becek-becek yang datang dari kemah kalian. Maka dijawablah bahwa luka apa namanya, darah ini adalah cairan darah yang keluar dari luka Mu'adz yang menganga. Wajah beliau hadir dan darah terus muncul keluar. Faham? Dan meninggallah Sa'd bin Mu'adz. Terus sisi dalilnya mana? Kita lihat bawahnya. Walam yarid anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara bisabbil ma'i alayhi la siyama wahu fil masjid kama amara bisubbi ala ulil arabi. Dan tidak ada keterangan sedikit pun yang menjelaskan bahwa Nabi memerintahkan agar sisa-sisa darah itu diguyur, dibersihkan, tidak ada. Apalagi itu di masjid, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar mengguyur air kencing para Arab yang kencing di pojok masjid. Ya tidak. Ketika orang Arab kencing di pojok masjid, apa kata Nabi? Nabi minta air dan beliau langsung guyurkan air dari pada kencing tadi. Karena di masjid. Nah ini pun sama. Kalau darah itu najis, Nabi akan ada riwayatnya. Nabi minta air untuk membersihkan darah itu, dan tidak ada keterangan satu pun. Padahal itu juga masjid dan kondisinya sama-sama najis. Kalau memang adalah najis, tapi kenapa untuk kencing ada riwayatnya, kalau untuk darah tidak ada riwayatnya? Karena kalau untuk najis kencing memang jelas-jelas ada riwayatnya, tapi kalau untuk darah ini tidak ada. Berarti tidak ada hukum yang berkaitan dengan hal tersebut. Kembali berarti kepada hukum asal, bahwa hukum asal segala sesuatu adalah suci. Ayo berkata Allah wa iyyakum jami'an. Alasan yang berikutnya, kenapa darah manusia itu tidak dikatakan najis oleh Imam Syaukani, oleh Imam Siddiq Hasan Khan, oleh Syekh Muhammad Nasruddin Albani, dan juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Imam Ibn Rushd Al-Andalusi Al-Maliki Azami. Monggo ya.
Sahabat-sahabat yang
melanjutkan sholatnya mereka tidak tahu ijma tersebut. Berarti kita harus lihat mana dalilnya. Mana dalilnya yang jelaskan bahwa para sahabat itu tidak tahu dalilnya? Umar Ibn Khattab ini di zamannya Umar. Dan Imam Al-Hasan Al-Basri bercerita tentang kondisi para sahabat. Mazal al-muslimun yusalluna fi jiraatihim. Para sahabat masih melaksanakan salat dalam luka-luka mereka. Sehingga ya Allah subhanahuwataala menjadikan kita dapatkan ijma tidak terjadi. Ini yang lebih sahih. Wallahu a'lam bishawab. Lalu bagaimana dengan darah binatang yang halal dikonsumsi? Hukumnya pun sama seperti darah manusia, tidak najis. Apa dalilnya? Dalilnya diriwayatkan secara sahih bahwasanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu shalla wa 'ala qafnihi farasu wa lam yazurin naharaha wa lam yatawadda. Bahwasanya sahabat Ibnu Mas'ud beliau melaksanakan salat sedang di bagian perutnya masih terdapat sisa-sisa kotoran dan darah unta yang baru saja dia sembelih dan dia tidak berwudu dan tidak bersihkan pakaian tersebut. Hadisnya sahih di dalam kitab Musnad Abdul Razzaq dan Musnad Ibnu Abi Syaibah rahimahullah taala. Hadis yang lain masih hadis Ibnu Mas'ud. Karena Nabi yusalli 'inda al-bait, Nabi pernah melaksanakan salat di dekat Ka'bah. Wa Abu Jahal wa ashabu lahu julus. Sedang ketika itu Abu Jahal dan teman-temannya duduk di dekat Ka'bah. Inqala ba'dhum li ba'dhin, ayyukum yaqumu ila jazuri ali fulan. Kata Abu Jahal kepada teman-temannya, ayo siapa di antara kalian yang mau datang ke tempat penjagalannya keluarga si fulan, tempat jaga unta si fulan. Fayaman ila faradhiha wa daniha wa salaha fayajibu bihi thumma yubhiluhu hatta ila sajad fayawahu ala katihai. Dia datang ke sana, terus dia ambil kotorannya, darahnya dan isi jeroannya, lalu dia bawa dan dia tunggu Muhammad sampai sujud. Setelah Muhammad sujud, dia letakkan kotoran-kotoran tadi di pundaknya Muhammad, dibetulkan di pundaknya Muhammad. Ternyata apa? Fanta'ata asqahu, ada orang yang paling jahat dari kelompoknya yang jahat tadi langsung berdiri, saya yang akan melakukannya. Malam saja ya Rasulullah, ketika Rasulullah sujud, apa yang terjadi? Wallahu baina katakaihi. Maka orang tadi pun benar-benar menguangkan darah dan kotoran-kotoran muntah tadi hasil sembelihan keluarga sebulan tadi ditaruh di pundaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallama an-nabi sajidan fa rahihu. Tapi nanti tetap saja sholat dalam posisi sujud dan mereka pun terbawa tertawa terbahak-bahak. Nabi tidak membatalkan sholat. Kalau darah unta itu najis dan kotorannya pun najis, Nabi akan segera membatalkan sholat dan membahak. Dan ternyata Nabi melanjutkan sholatnya dan tetap sujud. Ini ayatullah azami Allah jami'an menjelaskan bahwa darah bahkan kotoran hewan yang halal dikonsumsi adalah tidak najis. Enak toh? Jadi kalau kita habis membelih kambing, kaki kita berantakan, kena darah,
memberi, lalu kita berwudu seperti biasa, tapi masih ada darah-darah yang nyangkut di kuku-kuku kita misalnya, atau mungkin kita masih menggunakan wudu siang kita, monggo dan tidak batal sholat kita. Apabila azannya Allah ya hujannya, lalu bagaimana dengan nana? Kalau mimis kan termasuk darah ya, mimisan termasuk darah. Ini tidak najis. Seperti yang tadi kita sebutkan. Lanjutkan sholat. Lalu tanah yang keluar dari telinga, kokoannya, kokoannya 09, itu tidak najis. Lanjutkan sholat. Tapi ya, kalau memang kita atau mungkin anak-anak kita kokoan dia dibatikan kapas, agar orang yang sholat di samping kanan kiri tidak terganggu dengan baunya. Karena kita tuh juga harus berusaha samping menjaga kekhusyukan kita secara pribadi, kita pun juga menjaga kekhusyukan orang lain. Alhamdulillah azannya Allah jangan, masih ada tersisa waktu kurang lebih seperempat jam. Kalau saya lanjutkan pembahasan nampaknya akan panjang. Saya ingin membahas tentang muntah, najis apa tidak. Tadi bagusnya kita masuk ke tanya jawab aja dulu. Monggo dari kalangan ibu-ibu pada pertanyaan dari bapak-bapak. Kalau tidak ada saya lanjutkan, masih ada lumayan sekitar 10 menit lagi. Yang kedua dulu ya. Apa yang tertinggal darinya dia sempurnakan, apa yang dia dapat bersama
jika namun dia telah membawa hal-hal yang dapat mengurangi misnya, maka dia lakukan. Mungkin dia bawa selampai atau tisu, maka dia berlutut selama dia sholat dan berisah untuk keabsahan sholat. Lalu bagaimana dengan ludah? Kata Rasulullah SAW, "Idza kana ahadukum yusalli fala yamzuk." Apabila salah seorang kalian melaksanakan salat, jangan dia meludah ke depannya. Karena kalau zaman dulu kan lantai masih pasir, masih tanah, meludahnya masih sah. Tapi bukan ke depannya, bukan ke sebelah kanannya, tapi ke sebelah kirinya dan di bawah sandalnya. Berarti apa? Dia dalam posisi yang sedikit rukuk, cuk, lalu dia sekat dengan kakinya. Kalau tidak bisa demikian, maka Rasulullah memberikan solusi. Karena kalau orang Arab sholat menggunakan apa? Selendang. Nah, seperti Ustaz Imam ini, Pak Jawa, Ustaz Hamzah. Maka apa yang dilakukan dengan selendangnya? Atau dia menggunakan tisu. Tapi di dalam hadis itu diriwayatkan apa? Fitur di taubihi, fitur fi taubihi, di ujung kainnya. Ya maksudnya di ujung sorbannya. Karena kita bukan najis dan darah bukan najis. Jadi tidak perlu membatalkan salat. Ini adalah salah satu solusi. Lalu bagaimana jika kesalahan dikatakan itulah apa hukum menelan ludah dalam puasa? Batal nggak? Tidak. Kecuali kalau ludah sebenarnya kumpulin di gelas pas harus diminum rasa soda kayak minum angin gitu ya. Masih bilang kita batal. Tapi kalau masih ada di sini, sah, karena ada kita. Nah, begitu juga ketika ada darah yang kita yakini adalah darah yang tertelan, tidak membatalkan salat. Tapi yang lebih tepat, yang lebih akhlak adalah kita keluarkan di ujung pakaian kita. Makanya apa yang dilakukan sama Ustaz Hamzah, masya Allah, salat dengan sudah, dengan apa dengan tidak. Atau misalnya kita kalau dalam kondisi yang itu tidak masalah kita bawa selampai atau sarung tangan. Dan ini yang diarahkan oleh Rasulullah SAW dan tidak membatalkan salat. Allah SWT. Yang satu itu baik. Monggo baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan tentang surat Al-Baqarah ayat 82. Ya ayyuhal amanu inna muslimun najis. Najis orang muslim ini hidupnya mereka atau matinya mereka atau termasuk darahnya mereka atau hidup atau mati. Syukur. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa amma ba'd. Innamal musyrikuna najis. Itu disebutkan di dalam surat At-Taubah, sesungguhnya musyrik itu najis. Namun najis yang disebutkan di sini ditafsirkan oleh para ulama tafsir termasuk adalah Imam Mujahid rahimahullah taala, oleh Imam Qatadah, oleh Imam Abu Aliyah, bahkan oleh Imam Mufassirin Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Di sini najis, najasatun ma'nawiyah. Najis ma'nawi. Najisnya najis ma'nawi, bukan najis isi. Bukan najis isi, bukan najis dzati.
bukan najis fisik, tapi najisnya adalah najis maknawi. Nah, dari mana kita bisa itu? Makna itu pertama tadi dari tafsiran-tafsiran para sahabat dan para tabi'in rubah-rubah al-majma'i. Yang kedua adalah dari realita yang terjadi dari para sahabat zaman dahulu. Bagaimana itu? Nabi SAW masih bergaul dengan orang-orang musyrik. Pamannya sendiri adalah musyrik. Dan Nabi tidur bersama Abu Thalib pamannya. Nabi SAW tidur bersama Abu Thalib pamannya. Dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in pun juga bergaul dengan orang-orang musyrik. Yang ketiga itu mereka adalah saudara mereka, ada bapaknya, ada saudara kandungnya, seperti itu. Bahkan ayatulillah asalamualaikum jami'an, Rasulullah melakukan jual beli pakaian bersama orang musyrik. Dan itu masih berlanjut sampai kondisi peperangan. Bahkan yang lebih lagi, orang Yahudi termasuk musyrik. Tapi perbedaan mereka adalah mereka ahli kitab. Tapi mereka menyembah juga selain Allah. Ternyata apa? Ahli kitab ini boleh dinikahi wanitanya oleh orang muslim. Walaupun sholat kita yang dijawab dan wanita-wanita sholat dari ahli kitab juga halal. Bahkan makanannya ahli kitab juga halal. Yang dibuat oleh dengan tangan-tangan mereka. Sehingga najis yang termaktub di dalam innama musyrikuna najas adalah najis ma'nawi. Najis dalamnya, batinnya. Bukan najis zati. Dan inilah istilahnya wajib. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya. Jadi ini berlanjut dengan keterangan Ustaz tadi tentang apa, keterangan Syaikhul Saidin. Orang yang remisen boleh berpulangkan, kemudian diselesaikan dulu itu urusannya, ya, kembali lagi Indonesia. Ini ada persoalan yang serupa. Sering terjadi di waktu Jumatan atau apa, tapi kita berdering, itu kan mengganggu. Kalau kita umumnya mau rukuk ya, kita matikan dulu hati kita itu sholat kita masih boleh tetap. Kedua, ini juga terjadi juga ya. Kalau Idul Fitri, mesti terjadi ada anak menangis gitu. Ini ibunya membatalkan sholat dulu supaya anak itu diam atau melakukan hal serupa tadi ya. Misalnya ada anggapan anak yang menangis seolah-olah dia kusut gitu. Sebenarnya kan ini karena mereka gitu. Nah ini mohon penjelasannya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amin. Terkait yang pertama ahibatullah, tentu saya ucapkan terima kasih kepada jemaah sekalian ketika melaksanakan ibadah sholat HP-nya dimatikan atau disilent. Dan ini juga merupakan salah satu suatu anjuran imam. Nah, sungguh baik jika misalnya imam bisa mungkin mengatakan takin suhu, rapatkan dan bariskan, luruskan barisan sholat, dan mohon HP dinonaktifkan atau disilent. Zaman dulu tidak ada HP, jadi tidak dikhawatirkan. Zaman sekarang, berdengar berbagai macam HP-nya. Dulu punya HP mungkin panah pun, kalau sekarang sudah bisa sambil pojok-pojok. Gitu ya, Pak, gitu ya. Repot sudah zaman sekarang.
kakinya misalnya, atau pakai apalah, kepung kamu. Sehingga Alhamdulillah di masjid-masjid kalau ada yang tinggalkan misalnya hal-hal yang seperti itu, karena memang ketika kita masuk masjid tinggalkan komunikasi yang lain, kita hanya komunikasi dengan Allah saja. Usaha berangkat ke masjid itu dalam HP. Saya kenapa membawa HP sampai dua kali misalnya? Saya tadi ada janji, dan biasanya saya membawa karena ada beberapa janji biasanya. Baik, alat hal matikan. Qadarullah misalnya lupa kita dimatikan. Ketika sudah asik sholat, ternyata ada dengan rukun. Matikan, lakukan gerakan satu, dua atau tiga gerakan, tapi dapat menjaga kekhusyukan antum dan kekhusyukan yang lain. Karena matikan HP itu cukup kok. Ini sebentar sekali, satu atau dua detik, ketimbang dering HP yang bisa sampai satu menit. Udah gitu dan entang lagi. Sakitnya tuh di sini. Waduh, repot sudah. Orang sholat tuh sakitnya. Sakitnya tuh di sana di akhirat nanti. Di dunia tidak sakit, di akhirat nanti. Nah, berarti apa yang kita lakukan? Langsung matikan. Malah perbuatan yang ini yang terpuji. Kenapa? Menjaga kekhusyukan kita dan kekhusyukan orang lain. Karena hanya satu atau dua detik saja. Matikan. Apalagi kalau kita tahu, sudah tahu posisi mematikannya seperti apa. Gak perlu kita lihat. Jadi, apa kata Rasulullah?
ketimbang kita salah sujud. Kemudian ketimbang kita enggak khusyuk. Jangan-jangan saya sujud cepat. Nah, termasuk antara adalah akad tangis. Di antara sunnah Rasulullah ketika ada akad tangis, apa yang dilakukan di semua sholat, bukan hanya di Idul Fitri atau di Idul Adha saja. Beliau pernah hendak memanjatkan sholat, namun tiba-tiba beliau mendengar ada suara akad tangis, maka beliau ringankan sholat. Beliau menegaskan sholat. Siapa katakan alaikum, karena khawatir kehilangan kehusukan bagi si ibu. Imam mempercepat sholat dan si ibu pun juga harus melakukan sikap. Kalau memang ternyata itu anak dia, jika dia gendong-gendong, karena Rasulullah pun sholat menggendong umamah. Siapa umama? Cucu beliau, putrinya Zainab. Putri beliau, cucu beliau dari putrinya Zainab. Digendong sama sebuah umama. Ketika beliau ruku tetap digendong, ketika beliau sujud ditaruh. Beliau berdiri, beliau gendong lagi. Ngehusut dong Ustaz. Malah itu cara beliau mencari kekhusyukan. Kalau ditinggal, ditaruh, nangis, terus sok khusyuk, bisa. Maaf, kita bukan dengan sok khusyuk, maksudnya ingin berusaha menahan khusyuk, tetap gak bisa. Apalagi kalau anaknya manisnya benar-benar mau pakai speaker. Maaf, itu sudah repot, sudah asli repot. Nah, sehingga segala macam bentuk kegiatan yang dapat kita lakukan di dalam sholat untuk menjaga kehusukan kita dibolehkan secara syar'i. Dibolehkan secara syar'i. Selama perbuatan tadi, gerakan tadi tidak berlebihan. Nah, saya ingat waktu saya di Masjid Kebun Jeruk. Masjid depan apa di markasnya JP. Saya bawa pelecehan belanja di gadis yang tangan pendek gitu. Warnanya warna orang beli. Ada beberapa pelecehan kembaliannya saya taruh kantong depan. Ketika saya sujud, pelecehan tadi jatuh. Masalah bisa. Sujud yang pertama. Saya duduk di antara dua sujud, saya kumpulkan uangnya, saya masih bilang di kantong. Karena saya menganggap itu kekhusukan saya. Sujud yang itu aja terlalu ting. Sebelum saya paham untuk berwarna itu aja kumpulkan lagi, gawat lagi. Rokan kedua jatuh lagi. Saya kumpulkan lagi. Sampai akhirnya pas sujud yang kedua jatuh, saya keputih, cuma saya kumpulkan talas saja. Rokat ketiga, rokat keempat, selesai. Assalamualaikum. Saya ditegur sama orang yang samping kanan saya. Maaf, saya ingin bicara sebentar. Oh iya, silahkan. Aki merasa gak jadi mengganggu orang yang ada di samping kanan dan kiri. Saya ingat-ingat, kapan ya? Tadi istirahat sholat. Jatuh. Oh, jadi aku tidak merasa bahwa uang yang jatuh 4 kali itu mengganggu konsentrasi kehusukan kami. Kalau bagi saya, tidak. Malah menurut saya, kehusukan saya ketika saya mengambil uang tadi. Karena menurut saya agar orang-orang ketika sujud itu melihat ke tempat sujud, bukan ke pelecehan saya. Berarti cara pikir kita berbeda. Ya mungkin. Coba. Kalau dari sejak awal jatuh, klik. Akhirnya rapihkan. Taruh di bawah kaki akhir. Mungkin sudah selesai berkata. Tidak akan ada suara kedua, ketiga.
ketiga dan keempat kali. Dan waktu itu pun tidak terlihat. Kenapa? Karena akhirnya atau ada di bawah penyakit. Dia apa sih? Makhluk habis seperti itu. Tidak semua yang kita anggap benar itu benar lagi. Oh iya, makasih. Ini ringan saja. Apalagi sakitnya di sini. Ringan. Bunyinya 2 menit. Nah, atau kita sekalian sambut. Atau sekalian kita sambut. Agar orang tahu bacaan imam kalau kita sedang dalam keadaan sholat. Dan dia tidak akan tahu kita lagi. Paham? Tapi kalau kita matikan, nanti dia ngomong lagi. Apalagi kalau dia adalah yang tadi hutang sama kita. Orang ngapain yang tutup-tutup telepon? Telepon lagi, bunyi lagi, mati lagi, telepon lagi, bunyi lagi. Terus-terus kayak gitu. Cuma kucing-kucingan kita. Berarti apa? Sambut sekalian. Lalu, agar suara imam itu terdengar, takbirnya, bacaannya, oh, dia pun tenang. Oh, ternyata orang Islam. Ayat dia, alhamdulillah, dari Allah, ya bu. Allah alhamdulillah, alhamdulillah, kita sudah masuk pada materi kita dan juga sudah masuk pada pertanyaan. Tertutup dengan doa kepala untuk majlis. Subhanallah, Alhamdulillah, Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.